Ya guys, kita pasang aki guys. Nah ini Mas, bawa Mas, gak usah Mas, langsung aja Mas. Sebenarnya penguncinya ini nggak boleh kayak gini Mas Bro, karena mobil ini berjalan ada takutnya itu talinya lepas atau gimana, kita juga antisipasi harusnya pakai besi gini Mas Bro. Cuma nanti aku bakal kasih tahu ke konsumen. Terus yang kedua ini sangat parah banget ini Mas Bro, ini harusnya dibenerin ini karena ini sudah keropos. Jadi nanti aku juga bakal bilang sama konsumen, ini juga sedikit ya bahaya banget kalau mobil ini berjalan kalau bergelombang gitu kan, otomatis akinya juga ikut kayak gini, ini nanti bakal jatuh akinya. Oke, untuk main plusnya ini sudah aman, sudah rapet, udah aku cek ulang. Sekarang kita tinggal nutup ini. Ini alhamdulillah Mas Bro sudah selesai pengerjaan pasang aki untuk mobil Elf, dan ini jenisnya Dina dengan rangkaian 12 volt Mas Bro. Nah tadi setelah pemasangan seperti ini, ternyata banyak banget kendala-kendala dari mobil ini, terutama di tempat akinya itu sangat bahaya banget gitu loh. Jadi nanti aku bakal kasih tahu ke konsumen aku kalau kondisi tatakan akinya itu harus dibenerin, karena itu nanti akan berdampak pada akinya dan juga terutama di kendaraannya. Takutnya nanti kalau jatuh di perjalanan kan
bakal membahayakan juga gitu, karena takutnya nanti kalau akhirnya lepas terjadi percikan api atau konsleting di mobil, itu malah lebih bahaya lagi bagi para pengguna mobil ini gitu Mas Bro. Oke Mas Bro, untuk masalah sudah selesai, kita tinggal menyodorkan nota dan sekalian pembayaran di konsumen. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.